Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan selamat, bulan Dzulhijjah, bulannya haji. Kalau salam dijawab tidak dengan semangat, mari kita ulang sekali lagi. Yang ngajarin Ustaz Sarwani, sayang kalau nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa sana'an lillah wa li jalalih al-qail salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramun, para alim, para ulama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para pengurus masjid dan musola, para DKM, dan para guru-guru, mohon maaf, mohon izin, mohon ridhonya, saya tidak sebutkan satu persatu. Teriring doa, semoga semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus tuan rumah, Bapak Kiai Haji Abdurrahim Zakaria, yang dalam hal ini diwakili oleh Ustaz Zainuddin Halim dan jajarannya. Hadirin hadirat sekalian, saya izin malam hari ini saya tidak ceramah. Saya sharing aja. Sharing kenapa saya dulu pernah di pesantren, tapi saya ngambil ekonomi dan manajemen. Halo. Sesuatu yang mungkin agak beda. Tapi hadirin, saat ini kita berada di tanggal 1 Sofar, bulan kedua di dalam tahun Hijriah setelah Muharram. Dan kita berada di bulan Agustus. Di bulan Agustus ada anugerah yang besar, yaitu kemerdekaan, yang insya Allah kita akan peringati kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus. Mudah-mudahan kita semuanya tetap bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, kemerdekaan itu energi yang harus dipelihara untuk mempertahankan batas. Seseorang yang tidak paham akan ilmu kemerdekaan, maka dia akan lebih konsentrasi kepada bebas. Merdeka, bebas, bebas, bebas. Bukan pada batas. Padahal kemerdekaan itu sebetulnya batas. Hadirin, kita saat ini ada di ruangan. Yang ruangan itu ada tembok. Yang tembok itu diukur. Dan ukuran itu batas. Kemerdekaan seseorang dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Halo? Udah ya, serius banget pada melotot kayaknya. Ini bukan orasi, bukan. Bukan orasi, bukan. Hadirin, Nabiullah Ibrahim pernah berdoa begini dalam surah Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal aslam. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. Saya belajar ngikutin Ustadz Nalim. Kalau beliau ngaji kan enak tuh. Jadi ayat ini hampir sering dibacakan tatkala memperingati hari kemerdekaan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Padahal itu ayat ada kelanjutannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hadirin, kemerdekaan ini harus kita pelihara dan harus kita syukuri. Karena banyak di antara saudara kita di belahan dunia sedang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dan kita harus syukur. Kalau kita dulu ngaji kitab I'anatut Thalibin, definisi syukur, sarful abdi jami'a ma'an awallahu bihi alaihi bima khuliqa li ajli ay ayas rifa jami'al a'dha'i wal ma'ani bima'an amallahu bihi allati tuliba isti'maluha fiha. Seseorang menjunjung tinggi semua nikmat yang Allah berikan untuk diberdayakan untuk memberi manfaat kepada sesama makhluk Allah terhadap apa mula awal diciptakannya. Halo. Maklum kita, ya maklum dah, udah mau 60 jadi senderan goyang-goyang dikit gitu kan. Maklum ini kaki udah lama dipakai soalnya. Jadi kalau kita baca di dalam surah Wadduha, kita baca bareng-bareng ya. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ. Adapun nikmat Allah Rabbika yang Allah berikan kepada kita, فَحَدِّثْ, hendaklah engkau sebut-sebut. Bukan dalam arti congkak sombong atau ujub pamer, enggak. At-tahaddusu 'alan ni'mati syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu bentuk syukur, bukan pamer. Tergantung niat kita, itu kan tipis timbangannya antara kita berusaha jujur atau persepsi orang yang menilai dianggap dia itu pamer. Enggak. Jadi kadangkala kita juga harus memanage, harus mengolah hati kita. Lah kemerdekaan ini bagaimana kita mengolah?
Dulu saya dipesan sama kiai, kun nafian, jadilah orang yang bermanfaat. Titik tuh. Syukur-syukur manfaat kita, aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takun khamisan. Yang penting bermanfaat. Tetapi dulu diwasiatkan oleh guru, orang yang mempunyai etika, akhlak, al-adab fauqal ilm, bahwa moralitas, etika itu di atasnya ilmu. Nabi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis yang lain disampaikan innama bu'istu mu'aliman, untuk mengajari. Jadi tatkala kita harus berakhlak, itu kan output, hasil, bahwa kita harus menguatkan akidah kita, iman pasti disempurnakan, dan kita harus mengikuti rukun Islam, syariat harus ditegakkan juga, hukum Allah, baru insya Allah kita ihsan dan kita bisa punya moralitas yang tinggi. Halo, silakan sambil dicicipi dah. Yang kedua, orang tua kita dulu didik kita dengan keras. Saya dulu di pesantren dari tahun 1978 sampai 1984. Di pondok kami Al-Ma'ruf Mambaul Ulum itu jadi kewajiban bagi santri untuk berjamaah 5 waktu. Kadangkala itu yang bagian tugas itu, kalau kiai ajengan sudah sholat 2 rakaat misalkan zuhur, itu speakernya digedein sehingga terjadi noise, bengung. Tatkala benging itu kode kiai sudah 2 rakaat nih sholat sunahnya, supaya santrinya nggak ketinggalan, karena di sana itu ada lurah pondok dan itu keliling ada tugasnya. Tatkala kita kepegang, kita kehilangan takbiratul ihram rakaat yang ketiga, maaf yang kedua, itu kita ditazir melalui sidang di lurah pondok. Dan itu menjadi menjadi karakter kita, bahwa kita dididik dengan keras, kita bisa disiplin diri. Halo. Jadi keras beda dengan bengis. Jadi kalau misalkan subuh bangun, titik, itu keras. Kalau dia enggak bangun, nanti khawatir subuhnya kesiangan, sekolahnya juga kesiangan. Apalagi sekarang macet. Dulu mula-mula macet kan paling jam 4 sampai jam 5. Terus mundur lagi sampai jam 6. Mundur lagi jam 7. Mundur lagi jam 8. Sekarang jam 11 malam aja masih macet. Jam 2 macet lagi orang yang sudah mulai berangkat. Dan kita dididik tuh oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, supaya disiplin diri. Karena itu diantara mengisi kemerdekaan, bagaimana kita bisa bermanfaat minimal untuk diri kita, dan kita tidak nyusahin lain untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang ketiga, saya dulu itu pas lagi ngikut subuh itu, saya sama Pak Kiai Haji Abdul Karim itu ikut sorogan taklim tafsir jala lain. Saya masih ingat itu. Li'ila fi Quraisyin, dalam surah Quraisy, bahwa ada kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy
ila fihim rihlatas syita, yang dia itu rihlah perjalanan. Syita iwasai, baik dalam keadaan kemarau maupun dalam keadaan musim dingin. Supaya apa? Di sana kita dianjurkan supaya healing. Islam ngajarin kita untuk rukun yang kelima, yaitu haji kebaik. Itu kan outing. Kita suruh bepergian. Halo. Kalau kata Ustaz Sarwani, ingat-ingat mencari kerang. Mencari kerang ada tempatnya. Ingat-ingat di negeri orang. Di negeri orang ada adat budaya, ada adatnya. Kalau kita traveling, kita bepergian di sana, oh ada budaya begini, budaya begini, budaya begini, itu kita ambil. Dan itu dalam rangka mengambil keuntungan-keuntungan yang baik. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah zat Allah. Dialah Allah zat yang maha memberi makan. At'amahum dari haus dan lapar. Wa amanahum min khauf. Itu cikal bakal, ya Allah, saya tatkala selesai pesantren aliyah saya pengen ambil ekonomi. Itu lantaran sebabnya saya ambil ekonomi. Dan ternyata di Al-Quran itu ada satu halaman yang khusus mengenai pencatatan, mengenai accounting. Kalau nggak salah ayat 282, kalau nggak salah, satu halaman itu banyak banget. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, tinggal 5 menit. Alhamdulillah. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini. Kata Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan begini. Manista'battum annas, man ista'battumun nas. Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Walakot waladat hum ummahatuhum ahroro. Sesungguhnya ibu-ibu kalian melahirkan kalian itu dalam keadaan merdeka. Di sana juga ada hadis Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi penjajahan itu hakikatnya bertolak belakang dengan hak asasi manusia maupun menurut Islam. Itu kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu perlu dipertahankan dan perlu kita syukuri. Karena di antaranya dengan kita mengisi kemerdekaan ini, kita dukung program-program pemerintah yang baik dalam rangka kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita nasihati, kita kasih koreksi, kita kasih masukan apabila tidak lurus. Itu diantaranya bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Jadi kalau misalkan, mohon maaf nih, sementara kita yang berjuang ini dan itu dulu, dan saat ini banyak yang, mohon maaf, kadang-kadang ada yang kepleset ini dan itu ada makalah begini bunyinya. Irtifa'u zalim, tingginya derajat orang zalim di hadapan manusia, la ya'ni la ihmalullahu lah, Allah tidak akan melupakan perbuatan buruknya terhadap dia karena dia zalim. Jadi tatkala nasihat sudah disampaikan, protes sudah disampaikan, kalau sekarang kan apa tuh, maaf bahasanya, demo diperbolehkan menurut undang-undang. Dan negara kita ini itu batasan yang sejak awal merdeka
sudah dikasih batasan, termasuk batasannya adalah konstitusi. Jadi kalau andai kata ada yang menyampaikan, mohon maaf gitu, undang-undang di Indonesia 80% itu adalah pesanan luar negeri, berarti tembok itu sudah ditembus. Halo? Kullama zadal tifa'u, semakin tinggi derajat orang yang zalim, kullama zadas sukutu mura'iban, maka akan lebih ngeri nanti jatuh kehancurannya. Jadi jangan dikira yang notabene sekarang ini kan, mohon maaf, kadang-kadang orang hitung-hitungan, orang korupsi sekian, nanti baliknya sekian, oh melalui sidang sekian, nanti di LP sekian, oh pulang dari apa tuh, keluar dari lembaga pemasyarakatan dia masih punya untung 2 miliar, 5 miliar. Dia enggak mikir tuh pada bahwa lahmun nabata min haramin fannaru auladi. Tetapi saat ini orang pakai matematika, pakai hitung-hitungan. Kita pun juga disuruh oleh Nabi doa yang sering kita panjatkan, akibatahu rusda, yang akibatnya itu baik. Kita hitung-hitungan tuh, kalau melaksanakan ini nanti bagaimana, kalau ini bagaimana. Itu matematika kita. Matematika dalam arti kita muhasabah kemarin di bulan Muharram, kan Muharram kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di sana kan biasa orang banyak memakai ayat fattaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha, itu dua ittaqullah dalam satu ayat. Yang satu bagaimana mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, yang kedua apa yang akan datang. Hari ini yang kita lakukan berlatar belakang hari kemarin untuk memberi arti masa depan. Kalau Nabi kan menyampaikan waktu itu cuma tiga. Saat ini, hari kemarin, dan besok yang akan datang. Hari ini itu anugerah. Anugerah Allah. Makanya dalam kalau kita belajar, maaf gitu, grammar apa tuh, baik itu British maupun American, bahwa hari ini itu dibilang present. Anugerah Allah. Hari kemarin itu last, yang sudah berlalu. Kita gak usah takut dengan kemarin. Karena hari kemarin sudah tidak bisa merubah apapun. Yang ada hari ini, hari esok belum tentu kita ada atau kita sudah tiada sebelum datangnya hari esok. Maka karunia hari ini yang kita tadi dipimpin zikir kita, itu dalam rangka tatmainnul qulub. Halo? Alhamdulillah. Biarin duit kita banyak asal badan sehat. Amin. Amin. Kok pada ketawa sih? Kan enak kan ya? Kata guru dulu, doa tuh yang cakep. Gitu kan? Artinya doa adalah menunjukkan kebutuhan. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, ya Allah. Kan menunjukkan keinginan kita kepada Allah. Tapi di satu sisi, orang tasawuf menyampaikan doa itu kadangkala menggoda kita. Sebetulnya punya masalah kita, tapi kita bawa nama Tuhan, nama Allah, kita libatkan dengan urusan dunia kita. Halo, mohon maaf Ustadz Jamil, kalau waktunya nggak cukup, insya Allah kita ketemu lagi di tempat yang lain. Tetapi bahwa Profesor Dr. Quraish Shihab menyampaikan, beliau kan ahli ilmu disiplin tafsir. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullah. Kalau Ustaz Farhan paham, itu biasanya subjeknya dulu, fa'ilnya dulu didepankan. Allah tidak melarang. Alilladzi nalam yuqatilunakum fiddin. Allah tidak melarang terhadap orang-orang yang membunuh disebabkan agama.
Walam yukhrijunakum diyarakum, dan tidak melarang orang untuk mengusir dari rumah atau negara kalian. Apa yang tidak dilarang? Antabarru watuqsitu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Untuk berbuat baik dan untuk kita berbuat adil. Di dalam ayat itu, setelah la yuqatilunakum fiddin wa lam yukhrijunakum diyarakum, menurut Profesor Doktor Ilmu Tafsir Habib Quraish Shihab, beliau menyampaikan hampir sejajar, hampir ya, antara agama dengan negara. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah, ad-dinu agama wal mulku kekuasaan negara tau amani, dua saudara yang kembar. Mala aslun famahdumun, sesuatu yang tidak ada dasarnya akan rubuh. Mala harisalahu ma'dum, sesuatu yang tidak ada pemeliharaannya maka akan lenyap. Negara perlu agama yang menuntun seseorang untuk on track. Tetapi agama juga perlu rumah yang dinamakan negara. Jadi mari kita explore, mari kita kembangkan pola pikir kita untuk selalu mengambil hal-hal yang baik. Di dalam kaidah usul fikih, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Kita dianjurkan untuk bisa mempertahankan nilai-nilai yang lama yang bagus untuk kita pertahankan. Wa akhdhu bil jadidi shalih, dan kita harus mengorek-ngorek, mengambil, mengembangkan sesuatu yang baru yang baik. Dan ini solusi dari modernisasi. Jadi kita harus mengambil yang baik. Saya termasuk orang kampung. Kalau orang kampung dulu, saya biasanya yang ada di kampung itu kalau enggak berladang, bertani. Tatkala Pak Tani sedang mencangkul, itu yang namanya nyangkul, itu kan menggali yang masih subur, mengubur yang udah usang. Makanya nyangkul itu kan dibalik. Halo? Udah ya, karena saya orang kampung, bapak-bapak melototin mulu. Dan itu ada di kaidah usul fikih. Mengambil nilai-nilai yang baru, tidak meninggalkan nilai yang lama yang masih bagus untuk kita pertahankan. Dan itu diantaranya pengejawantahan, diantaranya implementasi pelaksanaan dari amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini. Kalau kita enggak syukur, ya Allah. Ad-dinu, maaf, al-imanu nisfani. Iman itu dua. Nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman itu dua. Tatkala seseorang itu syukur atas nikmat-nikmat Allah, dan tatkala manusia sabar dengan ujian-ujian, maka dia sempurna tuh. Ajaban li amril mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Sungguh menakjubkan, mengherankan urusan orang mukmin yang semua pekerjaannya itu baik. Tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairal lahu. Dan itu lebih baik. In asabathu dharra'u sabara. Fakana khairal lahu. Tatkala ditimpa musibah ujian, dia sabar dan itu lebih baik. Makanya ada ayat, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur.
Jadi dua berkumpul, masya Allah, sempurna tuh iman. Tetapi kan kita ngomong nggak gampang. Sabar, sabar. Kita sih yang ngejalanin. Nah, mudah-mudahan, nah, kita ini termasuk sabar melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita sabar berzikir, kita sabar berbuat baik, kita sabar untuk beribadah, itu sabar, sabar. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita dikasih iman Islam, dikasih sehat, dikasih jadi umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang terakhir dulu, yaitu satu, kita disuruh jaga etika, akhlak. Yang kedua, harus keras pendidikan kita agar kita enggak lembek. Kalau keras itu jadi orang yang jihad. Quf duna ro'yika fil hayati jihadun innal hayata jihadun wa aqidatun. Jadi hidup itu perjuangan. Kita perlu perjuangan juga untuk memelihara ideologi, akidah kita, keyakinan kita. Itu perlu dipertahankan dan itu perlu perjuangan. Setiap hari kita harus berjuang. Termasuk maaf-maaf aja, kita kesini itu kan juga berjuang juga. Kalau himmah kita, apa tuh, motivasi kita, semangat kita gak kuat, gak nyampe kita di sini. Dan ini anugerah, berapa banyak orang yang kepingin tapi nggak datang, karena memang di sana. Kalau kita baca biasanya nih suka dibaca abis subuh. Famangka nayarju liko arabihi faliyamal amalan salihah walayusrik bi ibadati rabbihi. Langsung laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Biasanya kan gitu tuh di dalam kitab Ad-Dibai, bahwa orang masuk surga birahmati, dengan rahmat Allah. Kadangkala kita itu dulu pernah tanya sama guru, ya Allah, guru, ini ayat orang kalau mau ketemu dengan Allah disuruh kita beramal baik, berbuat yang baik. Famangka nayarju liqa rabbi falyamal amalan salihah. Tapi di dalam hadis yang lain bahwa adkhiluhumul jannata birahmati, masuk surgaku dengan rahmat aku. Itu guru nyambungin omongan enak banget. Kamu bisa beribadah kalau bukan karena Allah enggak akan nyampe. Jadi rahmat Allah itu ternyata. Hadirin, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam kita beribadah dan sabar dalam mengarungi hidup ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, dan Allah pelihara iman Islam kita, Allah pelihara kesehatan kita, Allah pelihara qaryah kita, Allah pelihara negara kita, Allah pelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Bitilkani al-maqurah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Jadi yang terakhir setelah matematika itu tadi, manajemen. Kita harus mengolah hati kita, waktu kita yang harus di-manage. Harus di-manage supaya kita jangan terlena. Jangan terlena oleh ini dan itu, semuanya hampir maaf aja, handphone dan lain-lain itu kan saghirul jirmi 'adzimul jirmi. Handphone bentuknya kecil tapi besar akibatnya. Ini nanti yang kadang-kadang bisa menyeret manusia ke neraka. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wa dhanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.